Hai guys, okay, jumpa lagi kita kali ni. Okay, macam biasa, barang-barang yang kita nak guna. Okay, benang. Okay, kita nak buat benda ni. Nampak tak? Kitchen octopus. Okay, anak sotong ni. Nampak tak? Okay, mata. Mata ni saya guna saiz 6mm. Okay, kalau korang ada yang kecil pun okey juga. Jom kan. Kitchen ring dan aksesori dia. Okay, ni jarum ni untuk kita jahit. Nampak? Jahit. Okay, sekarang saya pakai jarum ni. Saiz ni untuk mengait gunting dan kapas. Okay. Ni. Kapas yang untuk masuk ke dalam badan anak patung tu. Kita guna. Okay guys, kita mulakan. Okay, saya gunakan benang warna pink ni. Okay, kita mulakan dengan tali air. Okay, ni tali air. Benang, kita mulakan tali air. Tali air pertama ni tempat kita buat magic ring nanti. Okay, kita tak payah tutup dia. Nampak? Terus kita buat tali air 5 untuk kita sangkut kitchen ring tu nanti. 2, 3, 4, 5. Okey. Nampak tak? Kita kecilkan sikit je ni untuk kita masuk single crochet ke dalam lubang magic ring ni. Okey, buat 1, kita buat 6. 2, 3, 4 single crochet, 5 dan 6. Okay, barulah kita kecilkan lubang ni. Okay, nampak? Kita akan cantum di single crochet yang pertama. Setelah kita kecilkan tadi, nampak? Ni tali air. Nampak tak guys? Tali air. Ini single crochet dan kita akan masuk ke single crochet yang pertama. Single crochet yang pertama terletak di sini, di sebelah tali air tu, dan buat slip stitch. Okay, nampak tak? Ni untuk kita sangkut kitchen ring tu. Okay, tarikkan lubang magic ring tu tadi, bagi dia ketat. Okay, hasilnya macam ni. Nampak tak guys? Okay, kalau korang tak dapat, korang boleh ulang balik tengok tadi cara saya buat. Ataupun saya ulang sekali lagi. Okay, saya buka. Okay, ni lubang. So, magic ring sini, terus kita buat 5 tali air. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, nampak tak? Ok, kemudian masuk ke dalam magic ring ni, buat single crochet. Kita akan buat 6 single crochet. 1, 2. Ok, 3. Ok, 4, 5 dan yang ke 6. Okey, tarik magic ring. Okey. Nampak tak? Dia bulat macam ni. So, kita akan masuk di single crochet yang pertama ni. 1 2 3 4 5. Yang ni lubang ke 6. So, ke lubang ni single crochet pertama ni kita masuk. Terus kita slip stitch. Pastikan tali air tadi keluarkan dia, timbulkan dia. Nampak tak? Kita nampak lagi. So magic ring ni tarik kecil baru kita nampak lubang apa ni, tali air. Nampak guys?
Okay, saya harap korang dapat buat ni. Okay, barulah kita start barisan kedua. Naikkan satu tali air. Okay, dan lupa yang sama, kita masukkan single crochet. Satu single crochet. Okay, lubang seterusnya single crochet increases. Okay, dua single crochet dalam lubang tersebut. Dan seterusnya pun sama juga, buat cara yang sama, dua single crochet dalam lubang. Okay, sampai kita dapat 6 lubang. Okay, 1, 2, 3. Ini lubang ke-4, lubang ke-5. Okay, lubang ke-5 dan lubang ke-6. Okay, kita dah dapat 6 lubang. Barulah kita akan slip stitch di tali air. Ni, tali air. Kalau korang tak jumpa tali air tu, korang kena tanda. Setelah buat tali air, barulah korang tanda. Okay, nampak tak hasilnya? Okay, barisan ketiga, naikkan satu tali air. Okay, di tali air ni, korang, kalau korang tak jumpa nanti, korang bolehlah tanda. Okay, di lubang seterusnya, barulah masuk increases. Single crochet increases. Okay, kemudian satu lubang, buat satu single crochet. Okay, lubang seterusnya single crochet increases, single crochet increases. Kemudian lubang seterusnya satu single crochet. Okay, satu lagi lubang single crochet increases. Okay, ulang je cara ni sampai habis pusingan. Okay, kita tutup barisan sama je. Masuk ke dalam lubang tali air tu. Watch slip stitch. Nampak tak hasilnya? Ini lubang tali air tadi. Okay, barisan seterusnya. Okay guys, barisan ke-4. Okay, 1, 2, 3. Barisan ke-4 sama juga, kita naikkan satu tali air. Okay, lubang seterusnya ni kita masukkan satu single crochet. Okay, lubang bentuk V ni masukkan single crochet increases. Dua single crochet dan satu lubang. Okay, 1, 2 lubang ni kita masukkan satu single crochet. Satu lubang kedua, satu single crochet. Okay, lubang seterusnya ni single crochet increases. Nampak tak guys? Ni 1, 2, satu single crochet. Satu, lubang yang kedua pun satu single crochet. Okay, lubang seterusnya barulah single crochet increases. Okay guys, ulang je cara yang sama sampai kita habis satu pusingan. Okay, lubang terakhir single crochet increases. Dan kita akan slip stitch di tali air. Nampak tak? So, barisan seterusnya pula, naikkan tali satu tali air macam biasa. Okay, yang ni mula 1, 2 lubang ni kita masukkan satu single crochet. Lubang pertama dan lubang kedua ni single crochet. Satu single crochet. Okay, lubang seterusnya barulah single crochet increases.
Okey, tengok. Satu, dua, tiga lubang. Kita masuk satu single crochet. Satu, lubang pertama. Lubang kedua. Dan lubang ketiga. Okey, single crochet kita masukkan. Okey, dan lubang yang seterusnya ni barulah single crochet increases. Dua single crochet dan satu lubang. Okey, pelanju cara langkah 1 2 3 lubang. Masukkan satu single crochet, 1 2 3. Okey, lubang seterusnya increases. Single crochet increases. Okey, ulang je. Okay, nampak tak guys? Saya harap video ni nak clear. Okay, kita dah habis barisan. Cara tutup cara yang sama juga. Saya harap video ni apa terang. Okay, kalau yang tak terang tu, korang bolehlah apa komen. Nanti saya akan buat video sekali lagi. Okay. Guys, kalau korang ada permintaan nak suruh saya buat benda yang kecil-kecil, okay, boleh je korang komen. Kalau yang besar-besar mungkin tak dapat saya tunaikan sebab makan masa yang banyak. Okay, langkah seterusnya pula, kita dah dapat 1, 2, 3, 4, 5 baris. Okay, barisan ke-6, naikkan satu tali air. Okay, naikkan satu tali air. Sekarang mula kita buat lubang ni, kita masuk. Lubang 1, 2, 3, kita masuk satu single crochet. Okay, bentuk V ni barulah kita masuk single crochet increases. Okay, 1, 2, 3. Okay, lubang bentuk V ni, V ni barulah kita masuk single crochet increases. Okay, nampak? 1, 2, 3, 4 lubang single crochet. Setiap lubang, 1 lubang pertama, lubang kedua, lubang ketiga, okay, lubang keempat. Okay, nampak bentuk V ni, barulah kita masuk single crochet increases. Okay, nampak? Ulang lagi lubang, 1, 2, 3, 4 lubang. Lubang pertama, lubang kedua, ketiga, okay, dan keempat ni. Okay, lubang seterusnya bentuk V, kita masukkan 2 single crochet dalam lubang tu. Okay, ulang je cara sampai kita habis pusingan ni. 2, 3, 4. Okay, saya harap jelas video ni guys. Okay, lubang seterusnya single crochet increases. Okay, buat sampai habis. 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 2, 3, 4. Yeah, single crochet increases. Okay, kita dah dapat 6 baris dan tutup barisan. Okay guys, nampak tak hasilnya? Okay. Okay. Barisan seterusnya, yang ini naikkan satu tali air. Yang ini kita buat setiap lubang kita akan masukkan satu single crochet. Okay, setiap lubang ni kita masukkan satu single crochet sampai habis satu pusingan.
Okey, kita akan masuk satu single crochet di setiap lubang. Okey, kita dah habis satu baris. Okey, satu pusingan kita dah buat satu single crochet setiap lubang. Yang ni kita slip stitch. Nampak tak? Kita buat satu baris tadi untuk satu single crochet setiap lubang. So, kita akan tambah lagi 5 baris ke atas. Termasuk dengan barisan ni, jumlah barisan dia adalah 6 untuk setiap lubang untuk single crochet setiap lubang. Okey, kita dapat 6 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Okey guys, saya dah dapat 6 baris. Setiap lubang tu saya buat satu single crochet. Nampak tak? Okey. Ni magic ring 6 tali 6 double crochet, 6 single crochet, sorry. Single crochet increases, 1 single crochet, kemudian 1 single crochet increases, 2 single crochet increases, 3 single crochet, 1 single crochet increases, 4 single crochet, ok, 1 single crochet increases. Ok, dari sini saya buat 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris untuk 1 single crochet setiap lubang. Ok, nampak tak hasilnya? Okay guys, langkah seterusnya. Okay, seterusnya pula naikkan satu tali air. Ni satu lubang pertama ni satu single crochet, lubang kedua pun satu single crochet, dan lubang ketiga pun satu single crochet. Okay, dua lubang ni kita masukkan buat single crochet increases. Nampak. Okey. 1 2 3 4 lubang single crochet. Okey, nampak. 1. Okey, 2. 3. 4. Okey, barulah 2 lubang ni kita buat increases pula. Sorry guys. Decreases. Okey, decreases kita akan kecilkan dia. Nampak macam ni. Terus habis. Okey, ulang je cara. Satu lubang, lubang kedua, lubang ketiga, okey, lubang keempat. Okey, dua lubang ni kita masukkan single crochet di creases. Nah, ulang je cara. Satu, dua, tiga, empat. Kemudian dua lagi ni di creases. Kita buat je cara ni sampai habis pusingan ni guys. Okey. Baru kita tutup barisan. Cara tutup barisan sama je. Setiap baris tu kita akan masukkan ke dalam lubang tali air. Okey, barisan seterusnya naikkan satu tali air. Yang ni lubang pertama.
dan lubang kedua. Okey. Kemudian dua lubang lagi ni kita buat decreases. Nampak tak? Dua lubang ni kita masukkan buat decreases. Okey, yang ni lubang pertama satu single crochet, lubang kedua satu single crochet dan lubang ketiga pun satu single crochet. Okey, dua lubang lagi kita masuk decreases. Okay, macam ni. Okey, ulang je cara tiga lubang. Satu, dua, okay, yang ketiga. Okey, dua lubang ni decreases. Okey, ulang cara ni. Satu, dua, tiga. Okay, satu, dua, tiga. Buat je sampai kita habis barisan. Tiga, kita akan dapat dua baki lubang. Nampak tak? Dua ni kita masukkan three kisses dan slip stitch. Okay, nampak tak hasilnya guys? Kita ada tiga lagi barisan untuk tutup lubang ni. Okay, satu lagi barisan untuk kita masukkan kapas. Okay, ini naikkan satu tali air. Okay, lubang pertama je ni kita masukkan satu single crochet. Okay, kemudian dua lubang lagi in decreases. Nampak? Yang ni, yang seterusnya ni lubang pertama satu single crochet. Okay, lubang kedua pun satu single crochet. Okay, dua lubang lagi tu kita masukkan decreases. Okay, ulang je lubang pertama, lubang kedua. Okay, dua lagi lubang decreases. Okay, ulang je satu, dua, yang ni decreases. Satu, dua. Okay, lubang dia semakin mengecil guys. Okay, ni lubang terakhir dia decreases. Barulah kita slip stitch. Okay, saya harap korang dapat boleh ikut cara saya buat ni. Kalau tak dapat, korang tengok betul-betul. Okay, dapat tak lubang dia semakin mengecil. So sebelum kita tutup dua lagi barisan, lubang ni kita masukkan kapas dahulu. Nanti kalau dah kecil lubang ni, susah kita dah masukkan kapas. So kapas ni kita padatkan ke dalam lubang ni. Ikut ke apa, kesukaan korang. Kalau korang nak bagi dia padat, korang masuk banyak-banyak. Kalau korang bagi dia sedang-sedang, tak payahlah banyak sangat. Okay, so penuh ruang dalam ni guys. Kalau dia masih ada ruang lagi, bolehlah korang masukkan lagi kapas. Okay, nampak? So kita tutup barisan dia. Ada dua lagi barisan untuk kita tutupkan lubang ni. Ni buat satu tali air dan dua lubang ni kita buat decreases. Satu, dua. Dan ni satu single crochet,
2 lubang lagi di greases. Okay, seterusnya satu single crochet. Okay, 2 lubang lagi di greases. Okay, ulang je cara dia guys sampai kita habis satu pusingan. Okay, habis. Masuk ke dalam lubang tali air. Kita slip stitch. Okay. Satu baris tak akhir lagi. Okay, barisan ni mula kita tak payah slip stitch, terus masuk ke lubang seterusnya, buat satu single crochet. Okay. Dua lubang lagi kita buat single crochet juga. Decreases. Okay, 2 lubang lagi decreases. Kita akan dapat 6 decreases. 3, yang ni decreases yang keempat. Okay, ni decreases yang kelima. Okay, ni yang keenam. Okay, kita slip stitch di atas decreases yang pertama. Okay, nampak tak? Hasilnya ni bolehlah kita potong sebab kita nak buat tapak dia, kaki dia guys. Potong, lepas tu kita sorok benang ni ke dalam guys. Saya suka buat macam ni bagi benang tu tak dibuang. So kita dapat bola dia, kepala dia. Okay. Dan kita buat bahagian kaki dia pula. Okay guys, bahagian kaki dia kita gunakan benang yang sama. Okay, nampak tak benang yang sama ni kita letak tepi, tak mengganggu ke? Kita guna benang yang sama buat magic ring. Sama je cara, mula-mula kita buat magic ring. Sorry, tadi kita buat tali air kan. Okey ni, yang ini magic ring. Okey, naikkan satu tali air dan buat 6 single crochet. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 single crochet. Okey, nampak? Terus kita kecilkan magic ring tu. Masuk ke dalam single crochet yang pertama. Nampak? Dan buat slip stitch. Okey, kita ada 6 single crochet. Yang pertama tadi ni, terus kita buat satu tali air dan masukkan satu single crochet ke dalam lubang yang pertama ni. Okey, single crochet. Okey, lubang yang kedua kita masukkan single crochet, increases, 2 single crochet dan satu lubang. Okey, lubang ketiga pun sama juga. Lubang keempat. Okey guys, lubang kelima. Okay, lubang keenam. Okay, kita dapat 6 lubang. So kita akan slip stitch dekat tali air yang kita naikkan tadi. Nampak? Okay, kemudian naikkan lagi satu tali air. Okay, yang ni lubang seterusnya kita barulah masukkan single crochet increases dan satu single crochet lubang seterusnya. Okay, seterusnya lagi single crochet increases,
2 single crochet dalam satu lubang dan lubang seterusnya 1. Okay, lubang satu lagi single crochet increases. Ulang je cara ni. 1 single crochet. Okay, lubang seterusnya 2 single crochet. Okay, ni 1. Seterusnya 2. Ni 1. Seterusnya 2. Kita dah habis dah pusingan. Okay, barulah kita slip stitch. Nampak tak hasilnya? Kita ada 3 baris. Okay, langkah seterusnya pula kita buat tali air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tali air. Nampak tak? Okay, 8 tali air. Okay, 8 tali air. Kemudian lubang ke-8 ni kita tahan. Tambah lagi 3 tali air. 1, 2, 3. Okay, masukkan double crochet di lubang ke-8 ni tadi. 2 double crochet kita masukkan. 1 dan yang kedua. Patah. Okay, lubang yang seterusnya ni masukkan double crochet juga. Kita masukkan 3 double crochet. 1, 2 dan yang ketiga. Okay, lubang seterusnya lagi pun sama juga. Kita akan masukkan double crochet 3 juga double crochet. 1, 2, 3. Okay, setiap lubang tali air ni kita akan masuk 3 double crochet. Okay guys, lubang terakhir sama juga, kita akan masuk 3 juga double crochet. 2 dan yang ketiga. Okay, sini kita nampak satu lubang. 1, 2, 3. Yang ketiga ni kita masuk dan slip stitch. Nampak tak, kita dah dapat satu bentuk kaki octopus ni. Okey, kaki yang seterusnya, kaki yang nombor 2. Naikkan 8 tali air. 2 3 4 5 6 6 7 8. Okey. Tahan lubang yang ke-8 ni dan tambah lagi 3 tali air. Okay, masuk ke dalam, masukkan double crochet ke dalam lubang yang ke-8 ni. Buat 2 double crochet. 1, 2. Okay, ulang je cara ni macam kita buat kaki yang pertama tadi. Buat cara yang sama sampai kita dapat 6 kaki. Faham tak? Buat cara yang sama je guys sampai kita dapat 6 kaki. Pastikan setiap lubang tali air ni kita masukkan 3 double crochet. Kalau tak masuk 3 double crochet, dia tak akan jadi macam ni guys. Tak akan bergulung macam kaki octopus. Okay, sotong tu. Kalau korang nak panjang pun boleh guys, tambah je tali air dia.
Saya harap video saya ini bermanfaat pada korang. Okay, yang sekian lama mencari video cara buat sotong ni. Yang ni versi kecil untuk meja, untuk kitchen. Okay, yang besar nanti saya akan buat. Okay, lubang terakhir ni sama juga, kita akan masuk 3 double crochet. Okay, di sini nampak tak? Sini kita dah buat slip stitch. Langkah 1, 2 dan yang ketiga ni barulah kita buat slip stitch lagi. Okay, kat sini jangan kurangkan. Pastikan kaki kita dapat 6. Okay, kita buat cara yang sama sampai kita dapat 6 kaki. Okay, kaki yang ke-6. Nampak tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, kaki yang ke-6. Kita akan slip stitch di sini tepat permulaan kita tadi. Ok, barulah kita potong. Ini saya akan gamkan dengan gam panas. Selebihan benang ni kita sorok ke dia ataupun kita tarik ke atas. Okey, tarik ke atas ni dan ikat dia. Ikat, mesti ikat tau. Jangan tak ikat, nanti terlepas pula benang walaupun kita dah gam. Okey, ini boleh dah potong. Kita dah dapat 6 kaki. Nampak tak kaki dia? So cara kita nak lekatkan dia, pastikan gam panas, gam hot panas, hot gam kita ni dah panas. So kita lekatkan bahagian ni dulu. Gamkan di sini. Okay, barulah kita cantum dia di sini. Dekatkan di sini. Mesti kata tengah tu betul-betul di tengah-tengah. Nampak? Okey, kemudian kita lekatkan mata dia pula. Okey, lekatkan mata dia. Saya buat mata kat sini. 1. Okey. Dan satu lagi di sebelah ni. Okey, kita dah ada mata. So untuk kita nak buat bahagian mulut dia, so mana ke neon pink, so saya lekatkan bunga. Okey, kita lekatkan bunga. Di sini. Oops. Okay, kita tak buat mulut dia lagi. So kegunaan benang jarum ni, kita ambil benang warna hitam untuk kita buat mulut dia. Okay guys, kita buat mulut dia guys. Kita buat apa, cucuk je kat mana-mana. Kita buat explore dia dulu.
S Pro sebelah pun sama juga. Okay, baru lagi tepat mulut dia. Okay guys, dah menjadi dah. Okay, terlampau tenggelam pula. So lebihan ni kita sorok ke dalam. Lebihan benang ni kita sorok je ke dalam guys. Oops, terkeluar ke situ pula guys. Okay, nampak tak hasil otopus ni kitchen. Okay, kalau korang nak letak accessory lain pun boleh je. Okay, kita cantum dia dengan kitchen kita ni, kitchen. Okay, saya letak accessory loceng dekat kitchen ni. Okay, loceng ni saya dapat dekat DIY. DIY banyak jual ni. Dia loceng ni tak bunyi sangat lah guys. Dah rosak lah loceng ni. So ni kita sangkut di atas lubang tali air yang kita buat tadi. Mula-mula kita buat tadi kan, kat atas dia ni. Inilah kegunaan dia. Okay, kegunaan lubang tali air yang kita buat tadi. Kalau korang masih tak dapat buat lubang tali air tu, korang kena tengok betul-betul cara nak buat dia. So dah siap dah otopus saya. Sotong, anak sotong lah ni. Okay, kalau tak nak letak bunga, korang letaklah ribbon atau yang sebagainya. So ni loceng ni tak berbunyi lah. Tak macam loceng yang ni. Okay, loceng yang ni. So bahagian tapak dia nampak kemas je. Okay guys. Okay, nampak tak aslinya saya dah buat. Semoga video yang saya tunjuk ni boleh membantu korang yang tengah mencari cara buat otopus ni. Okey, anak sotong ni. Okey, anak sotong kitchen ring. Nampak tak? Okey, letak di atas. Tak payah letak ring kitchen ni pun boleh. Kita letak je di atas kereta. Macam tu. Comel. Okey guys. Selamat mencuba. Jumpa lagi kat video yang akan datang. Bye.